Hai, halo. Ketemu lagi bareng sama MC Adam Pisang dan sekarang aku lagi ada di salah satu objek wisata yang lagi ada di Singkawang Timur, namanya Batu Belimbing. Dan ini juga menjadi salah satu objek wisata yang lagi rame sih, yang lagi diomongin sama orang-orang itu di media sosial, lagi rame lah. Kalau orang sekarang bilang namanya lagi viral. So, nanti kita masih bakal jalan-jalan, nanti Adam bakal nunjukin beberapa spot-spot cantik yang ada di daerah Batu Belimbing sini. So, ikutin perjalanannya Adam. Hai, halo. Ketemu lagi bareng sama MC Adam Pisang dan sekarang aku lagi ada di salah satu objek wisata yang lagi ada di Singkawang Timur, namanya Batu Belimbing. Dan ini juga menjadi salah satu objek wisata yang lagi rame sih, yang lagi diomongin sama orang-orang itu di media sosial, lagi rame lah. Kalau orang sekarang bilang namanya lagi viral. So, nanti kita masih bakal jalan-jalan, nanti Adam bakal nunjukin beberapa spot-spot cantik yang ada di daerah Batu Belimbing sini. So, ikutin perjalanannya Adam. Well, Batu Belimbing adalah salah satu destinasi wisata yang terletak di wilayah atau Kelurahan Nyerungkop, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kelurahan Nyerungkop ini mencoba untuk turut andil ya dalam pengembangan sektor pariwisata, terlebih dengan pengembangan desa wisata yang menjadi salah satu bentuk pariwisata pedesaan yang menjadi tumpuan berkembangnya konsep pariwisata yang berkelanjutan. Nah, kita sudah sampai nih, tepat di depan Batu Belimbing. By the way, Batu Belimbing yang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Nyerungkop ini merupakan kawasan yang terletak di Jalan Raya Singkawang ke Bengkayang ya. Jadi dengan jarak sekitar 10 km lah dari pusat kota Singkawang, dan waktu tempuh perjalanan dari pusat kota Singkawang menuju kawasan Batu itu Batu Belimbing itu kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 30 menit lah ya. Batu Belimbing ini juga merupakan wilayah perbukitan dengan hamparan perkebunan dan juga hutan yang masih alami, asri dan indah. Itu menjadi ikon pariwisata panorama alam di Kelurahan Nyerungkop, Singkawang. Coba deh kamu lihat nih. Tek, 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 tek. Tanam. Dari depan yang namanya Batu Belimbing. Oke, next. Udah kita lihat tuh tulisan I love Batu Belimbing. Beh, ada dua cewek cantik lagi. Oh, kurang di situ. Tempat di Batu Belimbing ini bagus banget sih, pemandangannya masih asri. Bisa buat ya kamu yang pengen pre-wedding atau pengen bikin acara-acara kumpul-kumpul bareng sama keluarga, ini bisa menjadi salah satu alternatif tempat pilihan kamu bareng sama keluarga buat berakhir pekan. Oke, okay. Kalau gitu kita jalan lagi ke depan nih. Ada apa sih di depan sana nih? Tet-tereng. Hey, dua cewek cantik ini udah mulai masuk lagi nih ke satu dermaga kecil. Mau ngapain ya? Kira-kira kayaknya tempat ini bagus banget ya kalau buat foto-foto kayak gitu. Because di Batu Belimbing ini so really Instagramable banget. Nah, udah fotonya, kita langsung cus lagi. Gaskeun, kita lain. Kita coba cari ke tempat yang lainnya lagi dan masih di daerah Batu Belimbing. Nah, ini nih. Oh yeah, potensi alam kawasan Batu Belimbing Nyerungkop yang luar biasa ini, dan dalam rangka untuk tetap menjaga kelestarian alamnya bersama masyarakat, warga Nyerungkop ini menjadikan wilayah Batu Belimbing coba diangkat menjadi tempat wisata alam edukasi, seni, budaya, dan juga olahraga dengan nama Taman Batu Belimbing. Jadi dengan gotong royong mereka bersatu padu nih seluruh elemen masyarakat Nyerungkop yang didukung oleh pemerintah setempat. Objek wisata ini dibangun agar menjadi sarana edukasi, seni, budaya dan olahraga serta menjadi wira usaha masyarakat di wilayah sekitaran Nyerungkop. Tuh lihat, udah narsis lagi kan cewek itu. Udah mulai foto-foto lagi nih keluarganya. MC Adam Pisang. Keluarga Pisang, eits, apa yang dipegang tuh? Oh, ini kayaknya semacam jendela buat selfie. Coba nih, Junior Pisang, siap, 1, 2, 3. Izin ya. Aduh. Udah, jalan. Siap. Oke, 2. Ayo. Well then, untuk di wilayah Batu Belimbing ini nggak cuma buat foto-foto aja loh ya.
karena ada juga fasilitasnya nih. Fasilitasnya di sini ada areal parkirnya, yaitu paling atas. Terus ada buat jungle trekking, kulinernya ada dong, kulinernya juga ada tuh, lihat. Banyak kan pondok-pondok di seputaran pinggiran danaunya. Mau sholat, musola, ada juga musolanya. Terus juga ada buat outboundnya dan juga ada tempat makan, itu fasilitasnya. Kalau atraksi-atraksi wisata, di sini banyak juga sih. Kadang-kadang suka ada live tarian-tarian kayak gitu deh. Tapi ada yang nggak tahu setiap kapan gitu ya. Terus juga ada kamar di homestay. Nah, ini juga menjadi salah satu wahana wisata, yaitu yang namanya Bebek Engkol. Nah. Ini dua cantik udah mau jadi sasaran nih kayaknya, ini Bebek Engkol nih. Murah meriah kok. Ini kalau nggak salah waktu itu 20.000 ya, kalau belum ada perubahan. Ini masih 20.000 sepuasnya kalau lagi low season. Tapi kalau lagi high season, kita dibatasin waktunya. Dan dalamnya ini sekitar 3,5 meter. So you have to be careful, right? Apalagi kalau misalnya bawa anak-anak yang masih kecil, tetap harus dalam pengawasannya. No! Banyak banget Bebek Engkolnya. You see that? Panoramanya. It's lovely. Apalagi kalau kamu pergi di pagi hari deh. Ya, atau enggak mau agak menjelang-jelang sore kayak gitu. Tempatnya benar-benar pokoknya. Di ngomongin masalah wisata kulinernya, itu juga ada loh kuliner mie batok kelapa. Penasaran ya seperti apa, kayak gimana? Datang aja ke sana. Jadi, kita ikutin dulu nih si duo cantik keluarganya Adam Pisang, mau kemana mereka nih? Let's see. Jalan-jalan dulu bentar ya. Ini lewat sini nih, atau nggak lewat sana tuh? Apa bacanya Kak Yuna? Di kolam tak seindah jatuh cinta. Hati-hati licin, sampingi putra dan putri Anda. Oke. Jalan. So, finally, kita berada di top of-nya Taman Batu Belimbing. Kamu lihat deh tulisannya, destinasi wisata. Aha, keren kan? Destinasi wisata alam Singkawang. Oke, buat kamu semuanya pengen banget pergi ke Batu Belimbing, jangan lupa catat alamatnya. Ini alamatnya lokasi desa wisata Jalan Raya Singkawang Bengkayang, Gang Batu Belimbing, RT 001, RW 002, Kelurahan Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang. So, sampai ketemu lagi di apa ya?
out on my next trip. Bye-bye.